Tengok pusat-pusat judi. Tanya semua agama secara jujur, agama mana yang menyarankan umat dia supaya berjudi? Oh, agama kami memang sukalah kalau umat dia berjudi. Agama mana? Tak ada. Bila tak ada, yang ada pusat-pusat judi ni, siapa nak berjudi sebenarnya? Dah kata semua larang tu, siapa nak berjudi yang jadi ada tu? Siapa rasa? Sisi gelap tadi lah. Satu yang mereka bimbang sangat tu. Kalau tidak, tak ada kena-mengena pun dengan satu-satu agama. Dia bimbang apa? Dia bimbang pelanggan-pelanggan tu. Sebab pelanggan-pelanggan tu orang Islam. Bila buat hukum Islam, pelanggan-pelanggan ni tak pi. Dia tak ada income. Dia tak ada kemasukan. Dia bukannya nak lawan isu tu. Dia nak lawan isu pelanggan tu. Kalau kita kata bising buat apa? Hal ni berkenaan dengan agama Islam. Pelik apa dia kamu? Mereka bimbang pelanggan hilang lah. Bila kita dah buat track. Orang Islam tak boleh berjudi. Orang Islam tak boleh minum arak. Tak ada dah pelanggan. Sebab pelanggan nak berjudi pun geng-geng orang Islam. Orang Islam hari ni lebih-lebih. Orang kafir 4 nombor, dia 8 nombor. Itulah dalam hadis ustaz sebut tadi kan. 40 akhir zaman tu. Orang hari ni bukan setakat buat dosa, tapi membangga-banggakan dosa yang dia buat. Double. Dia dah buat dosa, bukan kata sembunyikan. Aku ni dosa ni. Walaupun orang tak nampak tapi berdosa. Malah dia bangga. Minum arak tu dah berdosa. Lepas tu bangga. Tengok aku, 3 botol tak mabuk. Minum arak tu satu hal dah dosa. Lepas tu duduk bangga kat orang. 3 botol setengah pun mabuk dah. 3 botol, relax, tak mabuk. Hang bawa awet 2 orang dah kena penyakit HIV, penyakit AIDS. Aku ni 40 tahun beratus-beratus perempuan tak kena penyakit apa. Dia duk buat zina, dia duk bawa orang tu dosa dah, lepas tu bangga. Oh, Allah tak hukum dia, tak kena penyakit, sihat sampai hari ni. Tu bahaya. Hari ni orang buat dosa, lepas tu banggakan dosa dia pada orang lain. Macam juga pusat-pusat pelacuran, perzinaan. Agama mana yang sarankan umat dia berzina? Ada tak? Umat dia melacur? Tak ada. Yang jadi ada rumah pelacuran tu, siapa yang nak melacur? Tak sebenarnya. Tak ada pun agama suruh. Tapi hak terkeluar daripada acuan dah. Benda ada. Hari-hari duk selak, hari-hari duk dedah, hari-hari duk buka. Serban pun jatuh. Kopiah pun terbelenting. Benda ada kan? Macam juga pusat tu. Rasa nak tikam dah, benda ada. Kalau tak ada, selesai. Kalau tak ada, tak minum. Tak ada, tak berjudi. Benda ada. Benda ada nak makan, benda ada nak minum, benda ada nak try. Sebab orang, walaupun kita kata Islam, iman tu, iman ni naik dan turun kan, ustaz? Macam orang tua kata, imam tak kucing. Pernah dengar? Pernah tengok tak kucing tak? Tak kucing bukan dia macam coklat celagi. Dia besar, ni kecil. Besar kecil kan, tak kucing kan? Lagu tu lah iman. Ni sebab Tok Guru Pondok Lung ajak. Taing dia besar, hebat, zikir kuat. Lepas tu jadi nipis. Lepas tu besar, kecil. Tu imam tak kucing. Dulu kita selalu istilah something tak kucing lah. Ni iman tak kucing. Bukanlah iman tu nak dinisbahkan sekotor tak kucing. Tapi bentuk dia tu, turun naik besar kecil tu. Simple kan? Simple benda ni. Jadi sebenarnya yang mengadakan benda-benda ni siapa? Yang mengadakan benda ni siapa? Persoalan dia. Mereka dan keluarga mereka lah. Tu kena belajar habis tempat lagi tinggi. Tu kena panggil secret society. Geng-geng underground. Apa yang nama kumpulan ni, nama kumpulan ni, nama kumpulan ni.